Sebuah mobil berwarna putih terbakar di SPBU Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada tanggal 24 Januari lalu. Diketahui menggunakan tangki modifikasi dalam mengisi BBM. Komandan Regu 2 Seksi Damkar dan Logistik BPBD Kabupaten Belitung, Riko Pribadi, membenarkan adanya tangki modifikasi pada mobil berwarna putih tersebut yang diperkirakan memuat sebanyak 100 liter bahan bakar minyak. Nah, kemarin itu pas sudah api padam di mobil itu, ada anggota melihat, petugas kita itu melihat ada yang mengambil tangki dalam mobil itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu, karena tugas pemadam itu memadamkan api, terus evakuasi untuk membantu untuk membenarkan posisi mobil tadi, jangan sampai menghalang di tengah-tengah jalan. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Pulang Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Deni, mengatakan bahwa mobil tersebut memang mobil pengerit, namun pengisian BBM tetap melalui tangki mobil, bukan melalui tangki modifikasi. Itu memang pengerit, tapi kami itu pengisiannya bukan ke tangki mobil atau driver, enggak. Itu kan memang dilarang, nggak boleh. Jadi pengambilan itu pengisian tangki standar. Tapi mereka mutar, tapi bongkarnya di luar, bukan bongkar di dalam. Mungkin yang punya mobil nggak nurun di tempat, mungkin taruh di mobil kan. Untuk dari buatnya istilahnya tuh nampung aja bang, mungkin apa sebongkar di luar. Tapi kita nggak mau nembak, biar tinggi nggak, cuma tembak standar. Usai terbakarnya mobil pengerit BBM di SPBU Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, kini mobil tersebut diamankan Polres Belitung guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Cuprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.